Hey guys, kembali lagi di channel aku, Recun Mama. Hari ini lagi pengen banget makan kwetiau goreng sapi. Dan kita udah nyampe di tempatnya nih. Tuh, kwetiau sapi Mangga Besar yang ada di Jalan Pesanggerahan nih, yang depan apartemen itu ya. Tadi aku udah pesen, aku take away. Jadi aku gak makan di tempatnya guys, aku makan di mobil aja. Oke? Nah ini penampakannya. Jadi kita dapat kayak gini ya tadi ya. Oh, wait. Nah jadi dia pakai tempat begini guys. Oke? Jadi super higienis nih dia jual ini. Ada kwetiau goreng siram bun kuah yam, ada bakmi juga, ada bihun, ada nasi goreng, ada sop sapi atau bakso sapi, ada kwetiau goreng siam telur. Karena kita makannya di mobil, ribet ya kan kalau yang kuah-kuah, jadi kita pesennya kwetiau goreng nih. Udah aku kasih sambal cabenya tadi segini doang nih. Gini doang nih dapatnya, oke? Nah kita lihat ya kwetiaunya isinya ada apa aja? Ada kwetiaunya, ada. Oh iya, di sini ada dua pilihan, kamu bisa pilih. Nggak dua pilihan sih, bisa banyak. Kamu maunya apa? Jadi dia kan kalau sapi itu ada banyak bagian kan? Ada babat, kikil, sama sapi. Jadi mungkin kita kalau kamu suka babat ya kamu pesen berarti babat semua atau kikil semua atau daging sapi aja. Nah karena aku mau campur, jadi ya kita pesennya kwetiau sapi campur, berarti di sini ada daging sapi, ada babat dan ada kikil. Lalu sayurannya tauge dan sawi. Oke, mari kita coba. Mari makan. Ini ada daging sapinya. Daging sapinya ya bertekstur gitu ya, nggak terlalu lembut. Kwetiau. Masih panas banget, baru mateng guys. Nah ini babat, aduh panas banget. Jadi kalau kamu takut, kamu makan aja di mobil, parkir di depannya HP, kalau merasa lebih aman. Enak banget. Nah ini kikilnya nih, mana ya? Ntar ya, kita cari. Mana ya? Kikil. Where are you? Mana ya? Nah ini dia. Saking transparannya, bentukannya kayak kwetiau. Tuh. Kikil ini. Tuh lihat. Beda sama kwetiau, dia lebih tebal tuh. Kikil. Makanya aku suka campur. Nah ini baru kelihatan lagi kikilnya. Tuh, nih, kikilnya panjang. Transparan nih kikilnya. Bukan kwetiau, bukan tuh. Enak banget.
Udah lama pengen banget makan ini. Aduh enaknya. Wangi. Babat lagi ya. Jadi daging sapinya itu bukan yang lembut, empuk banget, enggak. Masih bertekstur. Tapi yang enggak alot banget. Dagingnya. Enak banget. Ini kami judulnya makan siang yang kesorean. Siapa yang suka kwetiau sapi ini? Pastinya halal ya. Isinya banyak juga ya. Harga berapa ya? Harganya berapa ya? Berapa ya? Nggak pernah nanya harga. Boy. Harga satu porsi. Mau daging doang, mau campur sama harganya. 275 dibagi 5, berarti berapa? 55 ya? Satunya ya? Ya nggak sih? 275 dibagi 5. Iya benar, 55. 55.000. Harganya 55.000 satu porsi. Abisnya mahal sih ya. Pakai sapi kan? Terus dia pakai ada telurnya juga. Dagingnya banyak ya. Suka campur soalnya. Aku juga suka babat. Selain kwetiau goreng, aku juga suka pesan kwetiau bun. My favorite juga. Tapi karena takut ribet makannya, karena tadi awal nggak tahu bakal pakai Tupperware, kira-kira bakal pakai styrofoam gitu. Jadi ini aku pesen pakai goreng aja lah yang aman. Jadi dagingnya ini nggak lembut banget, tapi nggak keras banget juga. Jadinya masih bertekstur gitu.
kikil yang gede. Tuh. Kikil tuh apa sih, urat ya? Worth it sih, dagingnya banyak. Enak banget ya. Tapi bagus juga ya. Dia pakai tempat ini. Jadi ya, kalau kamu take away, makannya di rumahan, udah nggak sepanas-panas tadi baru dia selesai masakan. Kamu bisa langsung masukin ini ke dalam microwave. Dia tetap hangat. Ramai juga loh ya. Ada aja yang makan. Aku suka banget. Kue tiaw sapi mangga besar. Saya dulu terakhir makan 45 deh. Berapa tahun ya? Kayak terakhir makan di sini juga di Pesanggerahan. Pesanggerahan Puri. Tingkat 2. Kan 45 deh. Waktu itu. Makanya pengen banget kan. Dia nggak ada di dekat rumahku. Tuh, ngerinya gitu tuh. Mendingan makan di mobil lah. Para abis. Lezat tuh, Mama Mio. Oke? Jangan lupa. Nah, di sini. Tuh. Puri ya. Sanggerahan Puri. Jadi kalau dari Pasar Puri tuh nyebrang pakai jembatan yang arah ke kanan Intercon. Oke? Enak banget, terima kasih kalian sudah menonton vlog hari ini. Nanti kita makan dan jalan-jalan lagi di tempat yang lain. Bye-bye, sehat-sehat terus ya.